persiapan yang dilakukan oleh Pak Kapolda dan Pak Kakorlantas, mulai dari Kali Kangkung sampai dengan kilometer 72 itu one way, kemudian dari kilometer 66 sampai 47 dilaksanakan kontraflow dengan dua lajur, kemudian 4128 dengan kontraflow. Sampai hari ini kita lihat masih cukup efektif untuk mengurai volume kendaraan yang masuk ke Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa terus kita antisipasi, ya. Karena laporan dari Pak Kapolda, puncaknya itu ada kemarin. Itu melebihi daripada jumlah tahun 2019. 2019 angkanya itu 165.000 kendaraan yang melewati jalan tol ini. Ya. Nah, tadi malam itu puncaknya sampai 170.000 kendaraan.